Hai guys, kembali lagi di YouTube channel amorcake.id. Hari ini aku mau bikin bunga krisan. Bahan-bahan yang dibutuhin itu buttercream warna ungu atau warna apapun, buttercream putih, piping bag, spuit Ateco 81 yang bentuknya kayak huruf O, gunting, flower nail, dan kertas baking paper. Nah, pertama-tama itu masukin spuit Ateco 81 nya ke dalam piping bag, lalu digunting bagian ujungnya. Setelah itu siapkan buttercream warnanya, potong ujungnya lalu masukkan ke dalam piping bag yang ada spuitnya. Setelah itu kita akan membuat base. Base-nya itu seperti biasa bentuknya bulat. Apabila base-nya semakin besar, bunga yang akan jadi akan semakin besar. Apabila base-nya kecil, bunganya jadi kecil. Pertama-tama, kita harus tarik tegak ke atas dua sisi saling berhadap-hadapan membentuk huruf O atau bulat di bagian tengah. Lalu di sampingnya kita akan membuat kelopak selanjutnya dari bawah dinaikin ke atas. Kelopaknya itu harus saling tumpang tindih. Jadi kelopak setelahnya itu harus berada di belakang kelopak sebelumnya. Nah, bunganya itu awal-awal kita bentuknya tegak lurus ke atas. Lalu untuk membuat efek bunganya jadi mekar, kita akan semakin lama menarik kelopaknya ke arah keluar. Kelopak bunganya itu bisa dibuat miring atau bisa dibuat lurus. Kalau ini aku buatnya bentuknya sedikit dimiringin. Semakin panjang kelopaknya dan semakin lebar, jadi tariknya harus semakin panjang. Nah, setelah jadi seperti ini. Nah, sekarang aku mau kasih lihat dari arah samping. Jadi seperti yang aku bilang, kelopak sebelumnya, setelahnya itu harus berada di belakang kelopak sebelumnya. Seperti yang kalian lihat, itu aku ujung bagian atasnya agak ditarik ke arah keluar agar bunganya terlihat semakin lama semakin mekar. Ya, seperti itu. Jadi dari bawah sampai setengah ke atas itu kalian harus tempelkan spuitnya dengan kelopak yang ada di depannya, lalu ditarik setengah ke atasnya, ditarik keluar dan tidak perlu menempel. Seperti ini jadinya. Ya, kalian bisa coba sendiri ya, ini bunganya chrysanthemum.